Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my English teacher, and good afternoon, all of my friends. We are from the 7 group. Let me introduce myself and my friend to you. My name Mas Kurdiana, and my friend they are Mr. Made, Mrs. Fuji, Mrs. Sylvia, Mrs. Deha, Mrs. Enang. Well, today we want to present about current and simple future tense to you. Okay, the first speaker is my Mrs. Fuji. Please, Mrs. Fuji. Hello, Mrs. Fuji, please. Okay. Thank you for your attention. Good afternoon, Mr. John. Good afternoon, my friend. Now I will explain about gerund. Kita langsung slide aja, Kak. Halo. Ya. Slide, Made. Made. Gerund. Gerund is a hindered verb because it is bent. It has the same function as an object, namely as a subject or object. The way to form it is to add ing after the verb or verb plus ing. The form and terms of the overing ing are the same as the continuous verb or present participle. Jadi, gerund ini adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi fungsinya itu adalah kata benda, jadi dia bisa jadi subjek atau objek. Nah, halo Puji, suaranya nggak kedengar Puji. Itu cara membuatnya itu adalah dengan menambahkan ing di setiap, sama kayak kita membuat di sini ada contoh. Yeah, sinyalnya kayaknya. Atau diganti saja sama yang ya lain. Mungkin diganti sama yang sinyalnya bagus. Mohon maaf, tadi sampai ya, jadi sit jadi sitting, lay jadi lying, travel jadi traveling. Jadi dia di setiap kata apa namanya verb itu selalu ditambahin ing gitu. Yuk Kak. Langsung slide Kak. Mau ada. Kamu ada. Jadi gerund ini fungsinya ada beberapa macam. Function. Gerund is used one as the subject of the sentence, two as the complement to the verb, three after the preposition or object of preposition, four after the preposition after the possessive adjective, five after the certain verb, six in nouns compounds or compounds word, seven after a certain expression, cannot stand, look forward to, etc. Jadi ini ada beberapa macam yang akan kita jabarkan masing-masing beserta contohnya. Ayo Kak, boleh contoh apa namanya slide. Nah. Gerund as a subject.
we can use the verb to be the subject of the sentence with the ing form. For example, reading to my hobby, jogging makes you healthy. Jadi di sini dia bisa berfungsi sebagai subjek. Karena apa sebagai subjek itu, jadi dia biasanya ada di depan kalimat. Reading ini, membaca ini, dia sebagai subjek. Selanjutnya, use form the prohibition. Jadi gerund ini bisa sebagai larangan pendek. Contohnya, no parking, no smoking. Terus bisa juga no smoking, no swimming, no fishing, bisa juga. Gerund can also be the subject of the clause after belief. Consider, discover, expect, find, think, wonder. For example, I found the parking was difficult, or I found parking difficult. Then we believe that reading the Al-Quran is a good deed, or we believe reading the Al-Quran is a good deed. Jadi kalau sebagai subjek itu biasanya dia kata kerjanya itu selalu ada di depan. Terus sebagai subjek juga dia bisa sebagai larangan yang pendek. Ya itu deh. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya, Badia Dewita. Oke, okay, everyone, gerund is the verb become the noun, and there are some type of gerund. One gerund as complement, namely a gerund whose position in is to complement tenses. Maksudnya di sini itu kata kerja sebagai complement atau pelengkap subjek. Contohnya itu, his hobby is swimming. My favorite sport is diving. Yang kedua, gerund after preposition. The verb that is located immediately after the preposition, the verb is gerund. Example, maksudnya gerund after preposition di sini adalah kata kerja setelah reposisi atau kata kerja yang letaknya setelah reposisi. Bisa juga kata depan, kayak contohnya after, in, to, and with. Example di sini itu I say bismillahirrahmanirrahim before eating. Thank you for answering my letter. Selanjutnya Kak Made. After the possessive adjective, after the possessive adjective, maksudnya di sini itu kata kerja lampau. The verb to come after the possessive adjective associated with it. Example, my writing is bad. I don't understand your speaking. After a sentence verb. The verb that come after a sentence verb is gerund. Example, yang after mana? After the possessive adjective. Bentar. Itu maksud kata kerja yang letaknya setelah possessive adjective dan yang sejenisnya. Oh iya. Tadi ya. Bilang masalah. Salah. Salah. Salah ya. Salah baca. Masalah maaf Pak. Boleh lanjut, Mr. John. Oke. Selanjutnya after a sentence verb. The verb that come after a sentence verb is gerund. Example, my father stopped smoking. They enjoy playing soccer. Jadi lanjut. Lanjut, Bu. Nah, in noun, in noun compound atau compound word. A noun compound can be formed with a gerund plus noun or noun and plus gerund.
Contohnya, gerund plus noun. Contohnya itu waiting room, cleaning service, waiting list, dining room. Noun plus gerund, example, fruit packing, horse riding, zoo keeping, bird watching. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, thank you. I will continue reading. Salah ya bacanya. Kampus itu gabungan. Aku nggak bisa matanya ke sini, matanya ke sini. About gerund. Gerund after a certain phrase. After can stand plus gerund, can have plus gerund. For example, I can stand sitting on the floor. I can help finding him a letter. And then, after look forward to, be accustomed to, be used to. For example, I am looking forward to hearing from you soon. We are accustomed to living in this town. Next. Okay. Okay, wait. Any question about Jaren? Yeah, Mr. John, saya boleh tanya? Okay. Mr. John, saya tadi saya sebetulnya enggak melihat penjelasan, karena saya kalau baca artikel bahasa Inggris banyak sekali gerund dalam kata benda majemuk, agak sedikit bikin bingung dengan gerund hampir-hampir mirip ya, Mr. John. Mungkin Mr. John bisa menjelaskan kembali terkait beberapa contoh gerund dalam kata benda majemuk, mungkin Mr. Terima kasih. Gimana, seperti gimana contohnya? Kalau saya lihat, kalau baca artikel bahasa Inggris, ya ada beberapa gerund dalam kata benda majemuk, Mr. John. Nanti kan tadi saya kan tidak melihat di sini dijelaskan begitu terperinci ya. Mungkin dari kelompok bisa menjelaskan kembali atau mencontohkan kembali gerund dalam kata benda majemuk seperti itu, Mr. Gerund dalam kalimat majemuk ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalimat majemuk itu tolong slide-nya back coba. Back ke compound nouns. Nah, ini sini dibilang noun compound itu adalah kata majemuk ya. Jadi majemuk maksudnya dia gabungan antara kata benda yang lain. Seperti gerund plus noun, kemudian noun plus gerund seperti itu. Berarti kalau begitu sudah jelas bahwa artinya itu adalah kata benda gitu ya, Mister ya? Iya, jadi intinya gerund itu adalah kata kerja yang menjadi kata benda. Oke. Jadi siap, seperti makasih. Itu. Oke, makasih Mister. Thank you. Ya mungkin pertanyaannya kalau yang presentasi bisa jawab, what are the different about gerund between present and progressive tense. Jadi kira-kira apa bedanya antara gerund dan present progressive atau present continuous? Yang presentasi, do you know the answer?
Kira-kira apa bedanya? Sama-sama. Coba ya, Mister. Tapi nanti kalau salah dikoreksi ya, Mister. It's okay, it's okay. Yeah. Karena sama-sama dia verb plus ing, kan? Yeah. Nah, kira-kira apa bedanya? Iya. Yeah. Gini, Kak Hari, kalau misalkan kata majemuk itu tadi, ini aku baca sedikit, kalau kata majemuk itu dia ada gabungan dua kata dasar yang membentuk satu pengertian yang baru. Jadi kalau misalkan kayak ini contohnya waiting room, ruang tunggu. Jadi menunggu dan ruang. Kalau digabungin nanti jadi bisa satu kata, iya jadi satu kata yang baru gitu Kak. Waiting room, white room. Jadi kan ini waiting, jadi ruang untuk menunggu gitu. Gimana ya Kak? Bener gak sih Mister? Ya, iya benar begitu. Ya, ya betul seperti itu ya. Ya seperti waiting room, ya, kemudian ya. Cleaning jadi service. Jadi berubah kata benda kan jadinya. Iya. Jadi okay. Ini dia waiting room ini bukan kata kerja ya. Iya. Tapi okay. Dia kata kata benda. Makasih. Tadi pertanyaan saya ada yang bisa jawab yang persentase? Yang ini ya, Mister. Atau ada yang lain yang bisa jawab, bisa bantu temannya. Jadi, what are the difference about gerund between present continuous tense? Yang penting, Mister, maaf. What are the difference about gerund between present continuous tense? Jadi apa bedanya antara gerund sama present continuous atau present progressive itu? Sama-sama menggunakan kata kerja plus ing. Jadi kira-kira? Present itu pakai to be kalau nggak salah ya, Mister. Kalau gerund hanya verb ing. Saya boleh jawab nggak sih? Boleh, 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 boleh. Jadi kalau gerund itu verb ing, sedangkan present continuous tense itu subject plus to be plus verb ing, betul nggak ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Tidak tidak semua kata kerja berakhiran ing. Maksudnya apa bedanya gerund sama present progressive tense? Karena present progressive tense sama-sama sama gerund itu sama-sama menggunakan verb plus ing. Nah, kira-kira bedanya di mana? Supaya nggak bingung ya. Antara gerund sama... Ada yang bisa? Yang presentasi atau... Kalau ini ya, Mister, kalau present progressive itu dia lebih menunjukkan ke peristiwa ya, Mister. Kalau yang ini lebih ke kata bendanya, iya nggak sih, Mister? Kalau present continuous, progressive itu kan dia satu kegiatan yang berlangsung. Jadi waktu pas kita ngomong itu kegiatannya lagi kita berlangsung gitu, gimana? Oh ya, benar nggak, Mister? Oke, saya ganti dulu ya ininya, slide-nya ya. Gantian ya. Nah, jadi apa bedanya? Misalnya contohnya. Kalau yang... Lihat ya, slide saya lihat ya. Iya, iya Pak. Nah, yang mana gerund, yang mana present progressive? Yang plus gerund, yang bawah itu. Yang bawah itu. Yang bawah progressive. Yang bawah. Present continuous. Continuous. Oh, jadi ini yang gerund ya? Iya. Benda, iya. My hobby is reading. Gerund. Ini gerund, ini? I'm reading present continuous. Ya, present continuous atau present progressive ya? Progresnya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa bedanya ini sama-sama ya?
Kalau ini sedang berlangsung. Berlangsung. Iya. Yeah. Ini dia sedang berlangsung verb. Kemudian ing ya. Sama-sama verb ing. Ini juga sama-sama verb ing. Nah, tapi bedanya di mana? Kalau ini dia sebagai kata benda. Iya. Yeah. Jadi hobi saya membaca. Bukan hobi saya sedang membaca ya. Mm-mm. Tapi kalau ini dia saya sedang membaca sebuah buku. Kata kerja. Iya, readingnya di sini dia kata kerja. Nah, bedanya di situ. Oke, dimunculkan lagi slide-nya. Imade. Ya, sebentar Pak. Imade yang lagi putus cinta. Waduh, didengar ya tadi. Aduh, mana ini? Berarti datang nggak nih? Datang lah Pak. Datang ya. Balming. Aduh. Emang kapan menikahnya mantannya? Lanjut terus patung suri. Terima kasih mantan Pak Made. Nah itu hashtagnya. Kok didengar sih? Bercanda Pak. Oke, okay, it's okay. Oke, okay, anything else about Jaren? Siapa yang gak mengerti? Jadi Jaren bisa sebagai kata bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai complement, bisa sebagai possessive adjective. Possessive adjective itu sebagai kepemilikan. Kepemilikan seperti contohnya apa namanya my atau his atau her. Kalau compound noun sebagai yang tadi, waiting room, cleaning service, seperti itu. Gampang ya? Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Iya. Oke. Okay. Next about a simple future tense. Yeah. Okay, thank you. About simple future tense. Simple future tense is pronunciation-nya tolong diperbaiki. Jadi bacanya apa? Simple future. Teman-teman yang lain, gimana caranya bacanya? Simple future. Nah, jadi simple future tense. Okay. Bahkan ada murid saya yang bilang simple future ya. Jangan bilang simple future. Simple future tense. Future. Simple future tense ya. Yeah. Okay, next. Okay. Simple future tense is a form of tense used to describe a future activity or event or statement of a verb that will be done at a coming time. Time signal, tonight, later, tomorrow, next year, and next. Slide. Verbal sentence. Our sentence, kok kesini? Slide 10. Okay. Verbal sentence, a sentence whose predicate use a verb. For example, read, write, sing, cook. Nominal sentence is a sentence whose predicate is not a verb, but a noun, adjective, or complement. For example, pen, book, about noun, hungry,
angry, beautiful, about adjective. A theater, at home, in room, about complement. Silakan dilanjutkan, Pak Made. Okay, thank you for function simple future tense. Ini adalah fungsi simple future tense. At first, stating event or incident that will occur at a future time. Ini menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Example, contohnya, I shall go to Manila tomorrow morning. Yang kedua, declare an appointment at a future time, make a request to other people. Ini menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Contohnya, example, we shall meet the client by noon. Number three, make an offer to other people. Ini menyatakan suatu permintaan kepada orang lain. Example, contohnya, will you help me? Number four, claiming to allow other to do something. Ini menyatakan suatu tawaran terhadap orang lain. Example, misalnya, will you marry me? Number five, express an invitation to other. Example, ini menyatakan mempersilakan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, will you come in please? Silakan masuk. Number six, stating a muse. Menyatakan suatu ajakan kepada orang lain. Example, will you come to my birthday party tonight? Maukah kamu pergi ke pesta ulang tahunku malam ini? Number seven, state term or conditional sentence. Itu menyatakan syarat atau kalimat pengandaian. Example, contohnya, I shall go to Europe if I have a lot of money. Aku akan pergi ke Eropa jika aku mempunyai uang banyak. Next, Kamada. The auxiliary verb shall is used for the first person, namely I and we, while the word will is used for the other, he, she, it, you, and they. Ini adalah kata kerja bantu shall digunakan untuk orang pertama, yaitu I dan we. Sedangkan untuk kata will digunakan untuk yang lainnya, misalnya he, she, it, you, and they. Contohnya atau example, we or I shall see a drama tonight. Number two, you or they, she or he or it will see a drama tonight. Next, Kamada. Formula future tense. Positive sentence. Ada verbal dan non-nominal. Verbal is subject plus will or shall plus verb one plus object. Example, he will play his favorite game. Formula yang kedua, subject plus am or is or are plus going to plus verb one plus object. Example, Adam is going to sleep at hotel tonight. Untuk yang nominal, subject plus will or shall plus be plus complement. Example, she will be at theater tonight. And subject plus is or am or are plus going to be plus complement. Example, he is going to be manager. Okay, thank you. Next, selanjutnya.
Thank you, Mrs. Sylvia. Okay, I will continue the presentation about formula future tense, negative sentence, interrogative sentence, and conclusion. Okay, negative sentence used to disprove prediction that we believe will not happen. Jadi kita menggunakan future tense dalam bentuk negatif untuk membantah suatu prediksi yang kita prediksi di masa depan yang kita yakini hal itu tidak akan terjadi. Untuk formula negative sentence ada verbal dan nominal. Oke. Okay. Verbal formula verbal negatif subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Formula number two, subject plus I am or is or are plus not plus going to plus verb one plus object. Bentar ya, ini menghalangi. Okay, example. Example number one, he will not play his favorite game. Dia tidak akan memainkan game favoritnya. Example number two, Adam is not going to sleep at hotel tonight. Adam tidak akan tidur di hotel malam ini. Negative sentence, nominal, formula, subject, plus will or shall, plus not, plus be, plus complement. Formula number two, subject, plus I am, or is, or are, plus not, plus going to, plus be, plus verb one, plus complement. Example, she will not be at theater tonight. Dia tidak akan berada di teater malam ini. Example number two, he is not going to be a manager. Dia tidak akan menjadi seorang manager. Okay, next. Formula future sentence, formula future tenses, interrogative sentence. Interrogative sentence used in the form of the interrogative sentence. Jadi simple future interrogative ini digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, bertanya. Ada verbal sama nominal. Verbal, formula verbal, will or shall plus subject plus verb one plus object. Tanda tanya, question mark ya. Formula number two, I am or is or are plus subject plus going to plus verb one plus object. Example, will he play his favorite game? Apakah dia memainkan game favoritnya? Example number two, is Adam going to sleep at a hotel tonight? Apakah Adam tidur di hotel malam ini? Interrogative sentence nominal, formula, will or shall, plus subject, plus be, plus complement. Formula number two, is or all, is or am, I'm or are, plus subject, plus going to, plus be, plus complement. Okay, example, will she be at theater tonight? Apakah dia ada di teater malam ini? Example number two, is he going to be a manager? Apakah dia menjadi seorang manager? Next, conclusion atau kesimpulan. Simple future tense is commonly used to express prediction or to indicate ability or intention. Jadi simple future tense bisa digunakan untuk menyatakan prediksi atau bentuk menyatakan kemampuan. With the formula subject plus will or shall plus verb one plus object or subject plus I am or is or are plus going to plus verb one plus object. The simple future tense always use will or shall or going to.
Okay, next. Thank you. Okay. Any question about simple future tense? Any question? Any question? Gak ada. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Boleh saya yang bertanya ya? Boleh, Mister. Jadi kan ada back to back slide. Mundur slide-nya coba. Oh, ya, back lagi. Stop. Mana? Next. Next slide. Next. Next. Yeah, terus yang ada be going to-nya. Taruh di kompor. Jangan di back, Mas. Kayaknya di... maju deh tadi itu. Taruh aja di kompak, Bang. Ya, boleh nih yang ini. Okay. Di sini kan ada future tense. Penggunanya bisa pakai will, bisa pakai going to. So, what are the different about be going to and will? Jadi kira-kira apa gunakannya, penggunaannya dari going to sama will? Kira-kira sama atau berbeda? Jadi be going to sama will. Boleh dijawab, Mister? Tapi nggak tahu kalau ada yang salah, kasih tahu ya, Mister. Silakan, silakan. Untuk fungsi going to itu dalam simple future digunakan untuk membicara tentang rencana untuk masa depan yang sudah kita pikirkan. Itu kalau misalnya untuk yang will or shall digunakan untuk berbicara tentang
peristiwa-peristiwa masa depan yang kita yakini itu pasti akan terjadi. Contohnya. Misalnya kalau kita gunakan shall or atau will, apabila sesuatu sudah merupakan hal yang pasti akan kita kerjakan, atau janji. Misal kalau mau ada janji atau waktu yang akan datang, itu kita pakai shall or will. Namun kalau misal, namun bila masih merupakan suatu niat atau intention, maka kita gunakan to be plus going to. Oke. Ada juga, jadi kalau will itu spontaneous ya. Jadi sesuatu yang spontan yang kita akan lakukan, kita akan gunakan will. Tetapi kalau be going to, itu sesuatu yang direncanakan. Dari sesuatu yang sudah direncanakan. Misalnya 2 minggu lagi, kita akan ke Surabaya. Jadi menggunakan I am going to Surabaya. Ya seperti itu, I'm going to Surabaya tomorrow misalnya. Jadi dia sudah merencanakan. Tetapi sesuatu yang tidak direncanakan apa kira-kira? Atau spontaneous ya. Misalnya tiba-tiba I will come to your house. Misalnya saya akan datang ke rumahmu. Maksudnya tiba-tiba. Karena ketemu terus tiba-tiba I will come to your house. Jadi maksudnya tidak direncanakan sebelumnya. Misalnya ada tugas kantor yang harus pergi ke luar kota, jadi bisa pakai be going to. Tapi kalau spontaneous bisa pakai will. Sederhananya seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Anything else? Pak, perbedaan pemakaian will dan shall itu untuk kata apa aja, Pak? Ya, jadi kalau will sama shall itu sebenarnya shall itu hanya bisa dipakai sama Hotman Paris ya. Jadi Hotman Paris itu harus dia pakai shall karena dia biasanya resmi ya. Kalau penggunaan biasanya kalau sehari-hari biasa shall itu dipakai bahasa Inggrisnya sama orang-orang hukum atau orang-orang yang orang-orang yang berpendidikan maksudnya, dia pakai shall. Tetapi untuk umum seperti kita, conversation, untuk presentasi dan lain sebagainya bisa pakai will. Tetapi bisa juga menggunakan shall itu bisa digunakan I atau we saja ya. Tapi kalau will bisa pakai semua subjek. Tetapi rata-rata sih kalau mau menggunakan shall, itu biasanya hanya orang-orang hukum saja bisa menggunakan. Tapi sekarang udah jarang. Biasanya orang menggunakan be going to juga atau will ya. Misalnya contohnya dia singkat going to jadi I gonna go to, nah misalnya kayak gitu. I gonna go to your house. Misalnya kayak gitu. Jadi I gonna, jadi dia be going to jadi gonna. Kalau karena sekarang jarang dengar going to, gonna. Iya, biasanya kalau di native speaker biasanya dia menggunakan gonna. Atau juga, Pak. Atau biasa kalau orang New York itu biasa dia bukan bilang lagi gonna sih, tapi dia bisa bilang I'm gonna go. Jadi dia bilangnya I'm gonna, bukan I gonna lagi. Ya biasa kan bahasa kita juga biasa kita slang kan. Jadi dia tapi slang. Sama, ya. Tapi kita kedengar, saya dengarnya I gonna pas di
apa namanya, diteliti lagi conversation, ternyata dia bilang I mana. Oh. Jadi seperti itu. Tapi itu kan slang. Kita nanti bingung kalau kita ngajarin orang. Jadi yang umum-umum aja kita pelajari, misalnya I will thirsty, say house misalnya. I gonna be okay bisa juga ya. I gonna be fine, saya akan baik-baik saja. Jadi ini memang biasa umum, lebih umum digunakan adalah be going to sama will. Kalau shall hanya Hotman Paris saja ya, dan kawan-kawan yang tahu yang biasa gunakan maksudnya. Oh itu emang buat hanya buat lawyer ya, tentang semua ya Pak. Lawyer biasa lawyer yang pakai menggunakan shall ketika dia sidang, tapi okay. Di luar negeri mungkin ya. Seperti itu. Okay, anything else about gerund and future tense? Ada lagi enggak? Kalau misalnya nominal sama verbal dari future, udah tahu ya. Jadi misalnya kalau verbal kan dia kata kerja, kalau nominal dia adalah di luar dari kata kerja. Jadi nominal itu adalah noun, adjective, adverb, pronoun, jadi dia selain dari kata kerja. Terus pelajarannya hari ini adalah harus sering-sering baca ya. Read the newspaper, maybe read a book, supaya cara bacanya yang benar ya. Jadi pronunciation, jadi di kuliah ini bukan hanya belajar about the grammar, not just about grammar, but you have to learn about speaking, your presentation, right? You learn also about vocabulary, pronunciation. Jadi pronunciation-nya harus bagus. Seperti formula, jangan bilang fitur, tapi bilangnya feature. Kemudian ada lagi tadi, seharusnya function, tetapi bilangnya function ya. Terus ada lagi tidak diperhatikan, ada lagi yang tidak diperhatikan itu adalah can ya, can sama can't itu beda sekali. Tetapi kalau orang British biasanya bilang can, kalau can dia pasti itu tidak ya. Coba back mana kalimat yang tadi, ada nggak can't? Imade? Cannot. Iya cannot. Back lagi. Back lagi. Di mana kalimatnya ya tadi? Kalimatnya tadi ada di slide-nya Imade, kok lama sekali ya? Jangan galau, Mas. Sesuai hatinya Pak kayaknya. Di ini bukan yang ada di ada di gerund dia tadi, gerund after a certain phrase ya. Nah ini dia ya, ini bacanya adalah gimana, jadi I can't stand sitting on the floor, I can't help finding him a letter. Jadi ini kalau bacanya can, maka saya bisa menolong, gak gitu. Atau saya bisa berdiri, nah, kayak gitu. Jadi maksudnya jangan sampai bacanya can, tapi can't. Ada T-nya itu jadi teh, teh. Can't. Iya. Sama juga, sorry, saya yang share ya. Saya yang share. Lebih amannya dibaca cannot aja berarti ya Pak. Ya, lebih aman dibaca cannot. Dibaca cannot aja. Jadi hati-hati pronunciation, bisa salah baca, salah arti. Kan seperti ini kan. Nah, kalau seperti ini dia bacanya can't. Kalau American dia bacanya can't. Tapi kalau dia British bacanya can't. Tapi kayak nggak ada T-nya. Jadi nggak ada T-nya di belakang. Jadi bacanya can't. Itu artinya sudah tidak bisa.
Seperti contohnya kayak gini. Ini hati-hati bacanya juga. Kalau tidak ada T belakangnya bisa salah haven sama haven't. Kalau tidak ada T-nya kita nggak terlalu C-nya maka dia akan artinya surga. Surga. Iya kan? Contoh kalimatnya, I have not eaten misalnya. I have not aja berarti lah. Nah, kalau misalnya dia I haven't eaten, saya surga makan. Maksudnya gimana itu? Jadi kalau yang benar jawab bacanya adalah I haven't eaten. Nah, kalau mau lebih aman lagi bilang aja I have not eaten. Nah, jadi salah pengucapan bisa beda arti. Jadi haven't. Jadi ini cannot. Oke, munculkan lagi ininya slide-nya. Enggak ada lagi ya. Jadi belajar di rumah, belajar membaca ya, sering-sering baca buku tapi dalam bahasa Inggris supaya pronunciation-nya bagus. Kemarin ada yang bilang juga tidak terlalu suka bahasa Inggris. Kalau menurut saya mau tidak mau harus suka bahasa Inggris ya. Karena era sekarang itu adalah era 4.0 ya. Jadi negara-negara lain yang bebas visa akan berkarir juga di Indonesia. Jadi kalau kita nggak punya skill itu bisa kalah sama orang-orang yang datang di Filipina, dari Filipina, Vietnam, dia akan berkarir juga di sini dan mereka pasti jago bahasa Inggris ya. Mereka tidak mau belajar bahasa Indonesia tapi mereka belajar aja bahasa Inggris. Pasti udah bisa ke seluruh dunia. Kayak gitu. Dan tidak bisa dihindari juga bahasa Inggris. Apapun jurusan kita pasti ada bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Ya, contohnya sekarang kan, sekarang belajarnya English for nursing kan. Belajar tentang nursing atau belajar tentang keperawatan. Tapi ini kenapa belajar bahasa Inggris kan? Ya karena bahasa Inggris sangat penting ya. Dipakai di semua lini. Oke, sekarang exercise. Imade, silakan. Mas Made, halo. Iya, thank you, sir. Sabar, Pak Ari. Oke, time quiz. Are you ready, guys? Seperti minggu lalu aja ya, kelompok 1, 2, 3, sampai berapa kelompok? 7. Sampai 10 kelompok kita ya? Mister, izin quiz. 11 kelompok kalau nggak salah ya? 12 apa 11? 12, Ce. 12. Oke, ini mau rebutan apa gimana? Kayak kemarin aja. Oh, siap. Silakan yang baca kuis pertama Kak Puji. Kak Puji, silakan. Pak Silvia. Oh, Silvia ya. Aku yang Silvia. Kumaha. Ya. Quiz number one. Blah blah blah. All the way homemade you style. A walk. B walking. C we have walk. D we walk. E we are walking. Kelompok 1 silakan. Nomor 1 jawabnya B walking. Pakai nama Kak biar dicatat sama Kak Made. Rini.
Catet. Biar fokus, nggak galau terus. Ini catetnya menurut, tunggu dulu, catetnya menurut kelompok apa perseorangan? Kelompok sama-sama. Anggota kelompoknya siapa yang jawab, Pak Made? Gitu. Kelompok satu yang jawab. Siapa tadi itu? Rini. Bu Rini. Oke. Okay. Next, yeah. Next quiz. Correct. Next. Quiz number two. Look at the clouds, it blah blah blah, rain soon. Hari kelompok dua, hari kelompok dua. Hari kelompok dua, Mbak bilang dulu namanya kan? Surya. Ya. Jadi mau siapa nih? Silakan lah. Surya. It's going to. Correct. Correct. Thanks Pak Hari, Pak Made. Next quiz. Quiz number three. Blah blah blah. You help me move this heavy table. A won. B was. C were. D will. E weren't. Weren't. Kelompok. Yeah. Group 3. Answer. D will you help me move this heavy table? Okay, correct. Dengan siapa? Charlie Astuti. Next quiz. Quiz number 4. Did father consider blah 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 sugar after getting diabetes? A. Not to consume. B. Not consuming. C. To not having consume. D. Having consume. B. Not consuming. Alright. Number 4. Not consuming. Yeah. Dengan siapa? Dengan Esra. Okay, next. Quiz number five. The year 2222 a very interesting year. Likita. A will be. B is belum selesai, Bu. C will be R. E was. Apa, Bu? Okay, group 5. The year will be. E. Will be. Jawabannya E. Ya, benar. Korek. Korek api. Next quiz. Quiz number 6. I'm sure we titik-titik pass the exam for kelompok 6. Aku dong. Bentar. Jawab ya. Will, I'm sure we will pass the exam. Yes, correct. Correct. Makasih. Nama? Bentar, Kak. Oh, udah ketahuan dari suaranya. Kurang banget tahu, Mas. Kececeh. Next. Lanjut. Quiz number 7. Number 7. Titik-titik you make dinner. A. R. B. Is. C. M. Lagi B. Aren't. C. Will. Kelompok 8. 7. Yang kita kelompok 7. Jawab sama deh. Kita yang berasal dari si kelompok 7. Banyak pikiran. Oh, 8 ya. 8. Will. 8. Siapa yang jawab? 8. Ya, Will, Kak. Yang jawab siapa? Rita.
Oh, Mbak Prita. Oke, okay, dong. Oke, okay, next. Number 8. John Smith is titik-titik the next president. A, gone. B, go. C, going. D, go is. E, going to. Kelompok 9. Gone. Siapa tuh? Siapa tuh, Kak? Makanya jujur. Wow. Apakah jawabannya? Tadi tadi kelompok 9, Kak. Being, Kak. Devina. Hah? Mana? Apakah being? Being. Going. Pilihan mana? Ininya nomor 8 kan. Pilihannya enggak ada. Pilihannya enggak ada being. Oh, enggak, nomor. Bentar, Kak. Gone. Boleh bantu jawab? Boleh bantu jawab, Pak Made? Kelompok boleh, 9. Boleh. Mangga. A, jawabannya A. Number 8, jawabannya A, gone. Yap, betul. Tadi ya? Korek. Siapa tadi? Hariko. Hariko. Oh, Bu Hariko, maaf, Bu. Jawabannya yep. Apa? A, gone. Gone. John Smith is gone, the next president. Ya, yang kita bahas di luar dari sini sebenarnya. Kok bisa gone? Going to. Dia rumusnya apa? Is go. Kak Puji. Salah jawabannya. Going to. Going to ya. Yeah. Going ya. Yeah. Oh, kalau gone kan? Kalau gone masa John Smith is gone. Nanti pasti meninggal kan? Going ya? Iya. Masa next president jadi gone? Going ya? It's going ya betul. Iya. Jadi John Smith is going to be going, next president. Salah berarti. Made is going to be next president. Oke, okay, amin ya. Kita pilih Imade ya. Iya, Pak. Coblos. Nanti Lentera yang pilih. Oh, siap, Pak. Selamat tahun. Bercanda ya, bercanda. Oke, okay, next quiz. Siapa ya? Saya tadi baca nomor berapa? Kok nggak dibaca? Kak, siapa yang baca, Kak? Dibaca nggak? Quiz number 9. Some dreams of blah 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 be a pop star. Being. 10. Being. Bing, yes correct. Siapa ya? Correct. Siapa yang jawab? Bing. Bu Eti tadi kan kalau salah. Ya, Bu Eti ya. Ya. Bu Eti kelompok berapa? 10. Bing. Ini kita ada 11 kelompok doang ya, Made. Oke, siap. Next quiz number 10. I see people blah blah be talking. A going to, B gone, C go, D goes, E when. When. Jawabannya? When. E. Bujang. Jangan begitu deh. Jawabannya apa? Grup 11. Jawabannya apa, Bu? I. When. Oke. Okay. When jawabannya. Kayaknya going to lagi deh. I see people going to Going to.
Jadi jawabannya tetap A ya Pak, going to ya Pak. Maaf. Maaf Pak John. Ya. Nomor 10 jawabannya A ya Pak, going to ya Pak. Saya melihat orang-orang. Hah? Yes. Aneh soalnya sih. Ini maksudnya Jaren kalau nggak salah ya? Saya melihat orang-orang. Saya melihat orang-orang membicarakan apa? Saya melihat orang-orang berbicara gitu ya. Going to be talking. Masa going to? Ini serius soalnya. Ini ada be talking ya. Iya. Oh, ini sebenarnya Jaren ya, tapi enggak tahu apa di sininya ya. Iya, Pak. Jadi bingung. Pilihannya jadi bingung. Pilihannya jadi bingung karena Jaren. Oke, di eliminasi aja nih. Nomor 10. Next. Soalnya salah. Iya, baik, Pak. Kak Puji lanjut dong. Quiz number 11. Talk. Wonder, remember, talking her nephew. Ya, Mbak. Puji, lanjutlah. Ya, Mas 11 ya? 11. Oh. Wanda remembered titik-titik her nephew to go camping when the was 10 years old. When he talking. He talking. They being take talking. Masih kelompok 11. Tadi kan dieliminasi soalnya. Apa kak? Itu Puji suaranya kayak robot tadi, kekek-kekek gitu. Jadi diulang lagi, coba. Pinjam handphone. Ayo diulang lagi soalnya. Nomor 11. Halo, nomor 11. Wanna remember her nephew to go camping when he was 10 year old. Silakan kelompok 11. Kelompok 11 silakan. Kelompok 11 silakan. Nggak dijawab, saya jawab nih. Talking dengan Ari Sulistiyawati. Ah, Bu Ari. Akhir. Bu Ari. Oke, next quiz. Oke. Kelompok satu lagi ya. Oke, kelompok 12 ya. Oh, dari kelompok 12. Kelompoknya 12. Kelompok satu lagi. Iya, habis. Berarti kelompok satu. Oke, we insist on da-da-da cook the dinner ourselves. Kelompok satu. Kelompok satu, silakan. Siapa kelompok satu?
Ya. Siapa? Kalau nggak dijawab, dijawab kelompok lain boleh nggak? Oh, Reno kelompok satu dulu. Reno mau jawab. Reno, Mas Reno silakan. Mas Reno, jawabannya apa? Booking, Bu. Oke. Okay. Oke, korek. Korek. Terima kasih. Squeeze. Kelompok untuk kelompok 2. What? Tiga. Dua kan tadi satu ya? Dua ya. What did he Denny? Bla bla bla. A. Stealing the wallet. B. When he stole the wallet. C. Stolen the wallet. D. He had stolen the wallet. E. To steal the wallet. Stealing the wallet. Siapa? Stealing the wallet. Oh, Pak Harry. Ya. Correct. Correct. Next quiz. Oke, kelompok 3. Lina is working hard for the examination. He applied blah 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 too much. A. To be going out. B. To go out. C. Go out. D. Goes out. A. Going out. Oke, kelompok 3. Banyak. Kok belum dinilai gitu? Kelompok 3. Siapa? Out. Going out. Dengan Correct. Siapa? Kelompok 3 namanya? Putra Manau. Oh, Manau. Yang I. I ya? Going out. Oke, okay. Correct. Terima kasih. Gak ada yang komen soalnya kelompok saya. Next, friend. My uncle is afraid of blah 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 go by plane. My uncle is afraid of going by plane. Mas going. Randy. Correct. Siapa tadi ya? Mas Randy. Ya, Randy bu. Iya. Next please. Next. I blah blah do your homework for you. A. Aaron. B. Ron. C. Ethan. D. Wilson. E. Warren. B. Want. Correct. Dengan Ibu? Ibu Jamile. Ih, suaranya melegenda ya, Bu. Ya harus sama tulisan ini, nggak bisa kebaca tulisannya. Oke, okay, next. Bla bla bla, angry if I am late. Kelompok 5, kelompok 6, group 6. The answer is will be. Oke. Okay. Dengan siapa? Kok six sih bukannya? Because the angry is the apa ya? Kata sifat gitu deh. Angry itu kata sifat. Jadi will-nya pakai be. Oke, okay, correct. Dengan Bu siapa, Bu? Wiwin Rusdianti. Baik, terima kasih. Lanjut. Oke, okay, next quiz. Kelompok 8. It is difficult to get used blah 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 with chopstick. E. Eat. B. Eating. C. Not eating. D. To eat. E. To eating. Silakan kelompok 9. Kok kelompok 9 tadi dari sick jadi iya tadi setelah itu tadi oh, harusnya bukan sick tadi 7. Ya 8, kelompok 8 silakan. Soalnya tinggal 2. E to eating. Eating. Siapa Bu Rita? Iya. Bu Rita. Oke. Next, okay. Next bla bla bla. Nice to you because of the gift. Nice to you because of the gift. The gift. Silakan kelompok 9.
Jawabannya is going to be. Is going to be. Correct. Ibu siapa, Bu? Devina. Oh, Bu. Gatal banget. Oke, quiz terakhir. I was interested in blah 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 more about history. B learn, B to learn, C learning, D learn, E D to learning. Hey, learn, learn. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Yang A, learn. Apa bacanya, Pak? A kan? Learn. Learn. Iya. Learn. Learn. False. Correct. False. Learning. Bukan learn. Salah ya? Bukan. Learn. Oji mau jawab, Oji mau jawab, boleh? Kelompok berapa, Oji? Kelompok 5. Salah ya, aku ya. Boleh. Yang C, liring. Yang C, liring. Kayaknya itu. Learning seharusnya. Iya. Learning. Yang C, learning. Learning, ya. Mas Oji kelompok berapa? Mas Oji kelompok 5. Ini kelompok berapa? Lima jawab aja. Siapa nama aja. Ini pada nggak ada yang jawab memang. Ini pada nggak ada yang jawab, makanya saya jawab aja tadi. Apa-apa udah. Oh ya, apa-apa. Eh, Oji Pamade. Learning yang C. Lima Jepri, siap. Learning. Learning. Learning harusnya itu kurang kan-nya. Pak Maskur, silakan kata-kata penutupnya. Oke, terima kasih Pak Made. Terima kasih for all attention, guys. Kiss me, Mr. John. Halo, kiss me, Mr. John. Boleh ditutup atau gimana? Ya, silakan. Siap. Thank you for attention, guys. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Seven Group. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.